berangkat haji berbarengan dengan sejumlah tokoh yang kebetulan juga terlibat dalam kontestasi pemilihan 2024 ini. Nah, bertemu dengan Ganjar, bertemu dengan Anies juga. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Pembahasannya kira-kira berkisar tentang apa sih, Pak? Baik, Mbak Puan. Mas Ganjar dan Mas Anies, ketiganya diundang oleh Raja. Karena diundang oleh Raja, maka tempatnya tentu pada satu titik namanya guest house. Di guest house itulah bertiga bertemu di Mekah, termasuk guest house di Madinah. Pertemuan yang intens antara Mas Anies, Mbak Puan, Mas Anies dengan Mas Ganjar, Mbak Puan dengan Mas Ganjar, itu pasti di guest Mina, di guest house Mina, minyak kerajaan. Karena di situ kami 28, 29, 30. Pembicaranya yang seputar saling mendoakan, semoga kita semua hajinya haji mabrur, dan sama sekali tidak ada pembicaraan politik. Tidak ada menyinggung terkait dengan strategi ataupun rencana mungkin mencari. Yang ada adalah komitmen bersama agar Pilpres 2024 itu berjalan penuh dengan damai, aman, masyarakat mendapatkan sesuatu dari Pilpres dalam konteks edukasi dari para pemimpin dan elit. Oke, jadi berpusat hanya di hal-hal tersebut? Di hal-hal itu saja, yang ringan-ringan saja. Kami tidak menyentuh hal-hal yang tanda kutip substansi-substansi karena apa? Kita dalam kondisi beribadah. Aman. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Terima kasih banyak. Thank you.